Astagfirullah. Jok. Jok, senternya mana, Jok? Jong, di sini aman Jong kita. Ya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kupang Misteri. Jadi malam ini teman-teman, kayak biasa kita di hutan selalu setiap malam dan setiap pagi kita di hutan. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi kita harus membersihkan ini dulu supaya kami bisa memasangkan tenda di sini. Mungkin ini udah jam 12, teman-teman, kita buru-buru pasang tenda. Oke, teman-teman, kita lanjut ini aja dulu. Nanti kita beres-beresin masalah itu, oke? Aduh. Teman-teman, kita pasang lampu satu lagi ya nih. Coba minggir ya. Buat. Beli ya. Jadi teman-teman, malam ini kita menuju ke lokasi ini karena kami nanya dari sekitaran hutan ini sama orang-orang sekitaran hutan ini bahwa hutan ini sangat menyeramkan, teman-teman, sangat menyeramkan. Kami walaupun nanya sama warga, warga bilang hutan yang paling seram disitulah yang kami datang ke tempat itu. Itulah teman-teman. Jadi malam ini kita turun ke lempangan, ke tempat ini, ke hutan. Mungkin kami penasaran hutan ini, teman-teman. Penasaran hutan ini bahwa kami bisa datang ke sini. Tapi kami belum pernah datang sama sekali ke tempat ini. Jadi kami malam ini datang ke tempat ini. Mungkin kami penasaran, kami mendengar percakapan dari warga bilang tempat ini memang benar-benar angker, teman-teman. Jadi kita buktikan nanti
apapun yang terjadi, kita tetap di sini, teman-teman. Kita di sini, tetap kita di sini. Jadi, Jong, kita harus hati-hati di sini, Jong. Ya. Mungkin ada binatang buas, kita nggak tahu. Kita bukan orang ini, Jong. Iya. Nah, kan? Jadi kita harus waspada di sini. Mungkin hutan ini, kalau ada apa-apa bisa kita kabur dari sini. Kalau di hutan lain yang malam kemarin kita masuk ke hutan itu nggak bisa kita lari karena perumahan itu jauh ya. Dari tempat kita campingnya. Jadi ini dekat dengan perumahan warga. Jadi apapun yang terjadi kita harus kabur ke tempat itu. Oke? Oke teman-teman, jadi kami membersihkan ini dulu supaya kita lebih nyaman di sini. Teman saya si Jong ini udah hampir habis darah, dia digigit sama jamuknya. Jadi kita bakar-bakar api ini dulu. Mungkin kalau ada api jamuknya lepas dari kami, teman-teman. Korengnya. Potong. Potong. Apa? Besok kita ambil lain. Enggak. Astagfirullah. Apaan, Jok? Pohon lepas juga tuh. Aduh. Jong, apaan nih, Jong? Kenapa nih pohon apa yang itu? Teman-teman. Kayak ada orang jalan, teman-teman. Ya. Kayak ada orang jalan nih tempat ini. Mungkin kayak ada yang lewat nih, Jong. Tapaknya kerak sekali. Ya Allah, Alhamdulillah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman. Iya, teman-teman. Ya Allah, danku. Apaan nih, coy? Gak tahu nih. Ini kayak ada yang jalan, teman-teman. Kayak ada yang lari kayak gitu. Iya. Tapi kalau orang, teman-teman, gak bisa masuk kalau tempat kayak gitu, teman-teman. Gak bisa masuk. Memang ini udah hancur semuanya nih. Tapi jelas saya lihat tadi, Jong. Jelas? Jelas. Ada orang larinya. La ilaha illallah. Jong, ini kita balik tenda aja, Jong. Di sini. Ya, Jong. Saya kan udah tadi waktu saya lihat tadi yang ada orang lari ke situ, Jong. Saya kaget banget sih. Tiba-tiba ada yang lari kencang ya. Ya. Emang ada orang di sini? Enggak tahu sih, enggak. Kok ada orang di sini? Kalau ada orang, dia datang sini. Iya, soalnya kayak gitu. Perasaan saya kayak gitu juga sih kan. Ya. Emang kalau ada orang di sini kan, ya. Bisa orang itu datang sini mau nanya kepada kita apa kalian buat di situ, ya kayak itu. Ya. Gak mungkin kalau orang gak mungkin. Betul. Itu kan rumput-rumput semuanya ini, ya. Pohon-pohon kecil nih, gimana dia lari? Ya masuk akal. Ya.
Jadi teman-teman, ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan, teman-teman. Ya. Sangat mengerikan ini. Jadi waktu kami explore tadi ke situ, teman-teman, tidak nampak apa-apa, memang tidak nampak apa-apa. Cuman di saat kami di sini, teman-teman, pohonnya bergoyang, bergoyang kayak ada orang larinya. Mungkin itu binatang, binatang nggak mungkin juga sih, teman-teman. Ya. Kalau binatang itu nggak mungkin. Saya nggak percaya kalau binatang itu. Biasanya kalau ada binatang, misalnya teman-teman ada jejaknya, ya. Bisa kita lihat, itu nggak ada apapun. Jadi yang gimana nih? Kita masak ini aja dulu. Ya, nanti ya. Kita cari sampai ketemu. Ya, ya. Oke lah teman-teman. Jadi kami fokus ini aja dulu. Mungkin beberapa menit kami di sini, teman-teman, beberapa setengah jam kami di sini, tiba-tiba ada orang ganggu kami. Ini siapa? Gak, belum tahu, teman-teman. Nanti carikan di lokasi ini, teman-teman, supaya bisa ketemu di sini. Kalau gak ketemu, berbahaya ini. Oke lah teman-teman. Insyaallah. Soalnya aku ngantuk kali nih. Ini terlalu aneh, teman-teman. Terlalu aneh di lokasi ini. Jadi di saat kami datang sini, teman-teman, nggak ada nampak apapun. Memang nggak nampak apapun. Nggak ada bayangan sedikit pun di tempat ini. Mungkin kami datang sini jelas nggak ada apa-apa, teman-teman. Ini tempatnya kosong semuanya. Jadi di sebelah situ ada ya, itu lagi. Kayak ada orang lewat nih. Yang terbang tadi. Iya. Itu apaan? Tuh. Coba kasih senter. Itu. Apa? Itu ada lewat di situ. Enggak ada, cuy. Kayak warna hitam. Enggak bisa nampak nih sama kameranya. Ada? Enggak ada. Mata aku. Di mata kamu aja. Masya Allah. Aneh ini, teman-teman. Pas saya kayak enak nih, ini saya merinding kali nih, teman, di lokasi ini. Ya, kayak ada suara anak kecil kan? Ya. Ini jelas, teman-teman. Gimana nih? Saya lanjut ya. Mau gimana lagi nih, Jong? Saya gak berani lagi di sini, Jong. Insyaallah. Ini teman-teman udah beberapa kali ada yang nerol kami, teman-teman. Mungkin ini kami belum melihat siapa yang terol kami, itu belum tahu nih, teman-teman. Warga gak cerita apa kejadian ya, ini. Soalnya warga tidak menceritakan apapun tentang lokasi ini. Jadi kau duduk di samping abuah balah itu ngomong apa kau? Dia ngomong apa sama kamu pas waktu kau duduk di jambu itu, nah? Ada ngomong apa? Ngomong, kalau masuk hutan hati-hati, ada apa tuh bilang? Ada orang dibunuh di sini. Orang dibunuh di sini? Ya. Oh iya, saya lupa nih. Saya pernah dengar sih. Iya. Ya gini teman-teman. Jadi kan di saat kami jalan ke sini, kami ada menemukan satu warga yang ada di sebelah hutan ini. Karena Pak Sebalah itu ngomong kepada kami, teman-teman, dia mau nakutin kami di sini, teman-teman. Mau nakutin kami di sini. Mungkin kami di sini belum tahu gimana generasi di dalam hutan ini, teman-teman. Aku cang dulu ya. Cang atau potong? Potong. Mm.
ke bawah, mundur. Iya. Astagfirullah. Jong, jong apaan, Jong? Jong? Hah? Apaan, Jong? Hah? Tadi Bang. Enggak. Apa ini? Aneh nih. Aneh. Coba, Jong, ambil kameranya, Jong. Udah pasang nih semuanya. Ya, ambil kameranya, Jong. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, Jong. Masuk, masuk, Jong, masuk, masuk, Jong. Masuk, Jong. Masuk, Jong. Ini berat, Jong. Ya. Ini bukan teror semerangan, Jong. Ya. Ya Allah. Gimana nih, Jong? Ini soalnya. Astagfirullah. Masya Allah. Kalau begini kejadian, kita agak betah di sini. Ya, soalnya teman-teman kan tiba-tiba muncul. Kayak gitulah munculnya, teman-teman. Ya. Jadi kita waktu muncul kayak gitu, teman-teman panik kita. Panik. Ternyata benar tempat ini, Jong. Ya. Saya kurang yakin saya tidur di sini. Gimana kita kalau kita selesai kita masak-masak, makan-makan, kita pulang aja di sini. Gak bisa kita di sini. Pulang. Nanti kita kalau kita paksa di sini kita, saya takut celaka kita di sini. Iya. Iya kan? Iya. Gimana nih kita lanjut masalahnya? Dengar suara apa? Hah? Iya. Dengar. Mau kemana? Cek suara apa tuh? Di arah sini dong. Suara apa? Arah sini suara. Ini suaranya di arah sini dong. Ini teman-teman kalau kita masuk ke dalam, teman-teman kita gak berani, belum berani kita masuk ke dalam, karena di dalam itu sangat angker nih. Ya. Itu di dalam itu, teman-teman. Ya. Mungkin malam besok kita akan laksanakan ke dalamnya, kita camping di luar aja. Jadi ke dalamnya teman-teman kayak seram gitu. Jadi teman-teman kita gak terlalu fokus untuk mencari itu dulu, teman-teman. Kita mau bikin masakan dulu. Jadi guys, kayak gini guys, kalau kita di hutan kayak gini. Mungkin cuaca malam ini nggak terlalu baik. Karena beberapa jam kami di sini, teman-teman, selalu ada yang neror kami. Mungkin ini malam-malam yang mengerikan. Yang mengerikan, teman-teman. Jadi kami nggak bisa istirahat di sini, teman-teman. Mungkin kami selesai kami makan, kami akan pergi dari tempat ini. Nggak tahan, memang nggak tahan kami di sini, teman-teman. Ngeri ya cuaca ini? Ya ngeri. Bedanya hutan lain? Ya soalnya beda banget. Kalau di hutan lain bukan begini. Beda betah nih. Gak apa-apa lah teman-teman. Jadi kita berdoa aja di sini, mungkin kita bacakan doa itu, teman-teman, mungkin selalu ada lindungan kita di sini. Semua orang takbir kalau kita di hutan selalu, teman-teman. Jadi kami malam ini malam hari raya pergi ke hutan tepat jam 2 malam.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya Allah, rangku. Kayak ini jadiannya, Jom. Apa yang salah kami, guys? Halo, siapa yang dari sini? Mohon dimaafkan, kami di sini, coy. Ya, kami enggak maksud menentang kalian. Mungkin kalau ada kesalahan kami, mohon dimaafkan di sini. Astagfirullah. Jom. Ya, Jom, kita masuk dalam, yuk. Tadi Jom, arah sini Jom. Jom, tadi arah sini Jom. Arah mana? Arah sini tadi. Mungkin arah sininya ini Jom. Astagfirullah. Gak berani lagi. Gak berani Jom, kita sana Jom. Ini ngeri. Lalu nih. Ya. Di dalam itu ngeri kali Jom. Ya. Ya kan? Ngeri Jom di dalam Jom. Gimana nih? Hah? Dan ini buru-buru nih teman-teman. Ya. Soalnya kalau di dalam teman-teman bahaya juga sih. Belum pernah kami masuk dalam itu. Ya. Jadi waktu kami masuk, tiba-tiba di depan kami tadi teman-teman kayak ada yang lari kayak gitu. Iya, teman-teman. Ini mungkin cuaca malam ini enggak beres nih, teman-teman. Jadi saya sangat merinding nih. Udah ketakutan nih kami. Gimana? Soalnya aneh teman-teman, aneh di lokasi ini, aneh, memang aneh, aneh tapi nyata. Nah. Tapi kalau bisa nampak di kamera itu teman-teman bisa lihat langsung nih. Tapi kalau enggak bisa nampak dia teman-teman. Karena soal makhluk kayak begitu teman, dia cepat larinya. Ya. Cepat. Kalau kamera bisa sekali tangkap itu. Tiba-tiba hilang. Kalau bisa nampak di kameranya, teman-teman bisa nampak dia. Karena dia waktu kita rekam kameranya, teman-teman, dia sekali nampak di kameranya. Gak lama-lama, sekali. Memang sekali. Kalau ada bayangan juga kayak gitu, gak ya. Bisa nampak satu porsi wajah. Itu, satu wajah itu. Ini udah balik rendang dulu. Bapak masak dulu ya. Iya. Jom. Ini bekas mainan anak kecil tu. Yang tadi nangis itu anak kecil ya? Ya, kayak anak kecil ya. Oh, dia kening buat. Ngeri ini coy. Ada permainan anak kecil di hutan. Ya, soal aku rasakan kayak gitu juga sih. Ya kan? Ya. Kok ada permainan anak kecil di hutan? Aneh. Ya enggak tahu, mungkin kan kayak gitu ceritanya. Mungkin anak-anak bayi-bayi orang kadang-kadang ibu-ibu melahirkan waktu melahirkan meninggal kayak gitu, kadang dikubur, kadang enggak tahu zaman dulu. Ya. Sudah bisa dikubur. Enggak tahu, memang enggak tahu kita. Ini kubur-kubur yang lama, kuburan yang lama. Tapi kalau orang mati apa tuh? Mati di kandungan, Jong, memang ngeri itu, bisa gentayangan dia seperti kutilanak kayak itu. Ya, ya. Karena anak itu ya. Masih di dalam kandungnya. Nah, makanya itulah kayak kuntilanak. Suara anak kecil yang tadi dekat lah. Ya, suara yang tadi munculnya sekitaran kita nih, Jong. Ya. Emang suara itu gak terlalu kencang. Cuma sekedar di telinga aja kita. Memang kalau anak kecil itu berbahaya, Jong. Ya. Anak kecil lah. Ibu meninggal di masa kandungan, pas dia melahirkan dia meninggal. Terkadang kayak gitu. Biasanya kalau di hutan memang suara anak kecil itu banyak. Kayak gitu, banyak. Waktu kita camping di sebelah
apa nih? Kebun. Sebelah kebun itu, sebelah kebun itu kan besar kali hutan itu. Ya. Pas kita datang ke situ kan kayak suara anak kecil nangis. Sama ya. Apa sih sama kayak gini? Iya. Ya. Ini pas saya mendengar suara anak kecil itu kan, saya dibawa perasaan saya ke yang kejadian malam kemarin kita camping di situ. Ya. Ada orang burung lah. Ya biasanya ada suara burungnya, tapi ini memang sunyi kali. Gak ada bisa suara apapun sini. Makanya kami jelas mendengarkan suara anak kecil tadi. Mungkin suaranya gak terlalu keras dan suara itu terlalu kita mendengarkan di telinga kita aja, teman-teman. Gak bisa nampak. Mungkin itu kalau bisa nampak apa nampak suaranya di kamera bisa kita dengar nanti ya. Iya. Jadi kita makan-makan dulu di sini, teman-teman, biar kita biar kita kenyang dikit untuk kita menghadapi makhluk-makhluk gaib di sini, teman-teman. Jadi ini memang enggak bisa lagi kami di sini. Memang kami nekat di sini, mungkin di tempat ini suara apa lagi nih, cuy. Saya terkejut-kejut nih. Anjir. Hah? Ini binatang itu bahaya nih, cuy. Binatang apa? Ini bisa dilompat ke kepala kita sih. Apa? Nah, itu. Cantik. Bukan. Apa? Kayak kodok yang seram itu sih. Kodok hutan. Iya. Ini yang pedas nih. Pedas. Iya. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kayak gini ya? Ya. Kamu ada rokok? Hmm.
Beginilah teman-teman di hutan. Kita tidur semalam di sini. Mungkin kalau gak ada kejadian apapun, teman-teman, kita sampai pagi, sampai subuh kita di sini. Mungkin selesai subuh kita bangun, kita perjalanan lagi mau cari makan-makanan, langsung kita balik lagi ke hutan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jadi kita selalu dalam lindungan Allah dan teman-teman selalu berkah di situ yang nonton video kami ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki dan selalu panjangkan umur. Udah. Hah? Ya. Mana tidur? Dan. Dalam. Ya. Ya. Jadi kalau sendiri teman-teman biasa sendiri camping gak berani juga sih, karena terjadi-jadi hal-hal buruk kita gak bisa ada yang nolong, gak ada yang nolong buat kita. Jadi kita harus bawa teman selalu, gak bisa sendiri kita cuy. Ada suara itu, suara apa? Astagfirullah. Teman-teman. La ilaha illallah. Jom, jom, jom. Gimana nih, Cak? Hah? Anjir. Gimana nih, Jom? Kita tidur aja. Kita tidur aja. Mana itu? Di luar di sana. Kamu di luar, aku di dalam. Ya. Aku di dalam, kamu di luar. Ya udah. Kalau kita bisa lihat apapun kan, bisa kita bareng ya kan? Ya. Bahaya sih. Beda yang hutan kemarin. Yang saya berani luarnya. Yo. Ya. Kita tidur dalam aja berdua. Ya. Gimana? Aku ambil kameranya. Boleh ambil. Emang saya enggak berani sendirian di luar. Aduh. Kiriman jadi kering. Allah jadi. Sendernya dimatikan. Tutup nih. Ini yang itu. Ya. Sampai. Muka ini
Jadi teman-teman, kami di dalam tidur. Mungkin kami nggak melihat di luar teman-teman dalam sini. Mungkin kalau ada apa-apa teman-teman, kami nggak belum tahu di sini, makanya kami tidur di luar. Nggak terlalu kuat kami tidur di dalam teman-teman. Oh, di luar. Lain Allah. Jong, suara apa Jong? Nah, aku tahu. Aduh, Jong, Jong, lampunya mati Jong. Jong, Jong, apaan Jong? Hah? Jong, Jong, Jong. Subhanallah, gak bisa keluar Jong. Jong, 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 Jong. Aduh, Jong, 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 Jong. Lailallah, udah patah nih tendanya coy. Jong, Jong, aku dibuka Jong, dibuka, dibuka Jong. Jong, Jong, cepat, cepat, cepat Jong. Jong, cepat, cepat Jong. Cepat, cepat, cepat. Cepat Jong. Yuk kita lari.